Oke, halo semua, balik lagi di Rasorpol Channel. Jadi di video kali ini bakal One Hero ya. Dan tumben-tumbenan lawan gue ini biasanya bikin roomnya itu swap ya, tapi kali ini bikin One Hero dan kayaknya nginvite terus itu. Mungkin ada sesuatu yang bakal diliatin. Oke, dan dia pakai Hades ya. Tetap anjingnya paling ngeselin. Oke, kenapa bisa kayak berasa nembus ya? Wah, ini bener sih nembus ini. Mungkin dia pengen ngeliatin itu ya. Gak kena terus yang last hitnya. Tapi sangat gue dulu nggak bakal sampai nembus gitu ya untuk air dasnya. Dan jadinya bakal gampang banget kena fine tentunya. Kayaknya gara-gara balancing hero kemarin ini. Soalnya gue dulu juga pernah punya Hades dan seinget gue dasnya itu nggak bakal sampai kayak gitu ya. Jadi lebih bagus sih, karena kan habis ngedas ke depan tiba-tiba ngehit dari belakang ya. Mirip-mirip Red Hood lah. Pun nggak tahu, kayaknya ini fiturnya udah dari dulu atau waktu balancing kemarin ini. Soalnya Hades gue udah gua pecah dari dulu ya, udah lama banget soalnya. Padahal hero nya udah cukup enak, kombonya sudah cukup panjang, tapi masih di buff ya. Koneksi gue lagi buluk banget ini. Iya sih, itu beneran tuh kan enak banget jadi sekarang ngefine-nya. Padahal gue sebelum lawan dia udah tadi sempat ketemu Hades juga sih, cuman nggak sempat begituin deh. Mungkin dia nggak tahu mungkin ya.
Oke, jadi memang mungkin baru pas balancing kemarin ini ya. Gue jadi ada bingung gitu definisi hero OP sama nggak OP itu ya gimana ya. Gue rasa ada sudah enak tapi masih di buff. Jadi makin enak. Cuman mungkin kalau dari yang gue lihat dari tadi harus dari dekat ya untuk ngelakuin nah nembusnya ini. Tapi masih ngeselin tentunya karena bisa langsung fan juga untuk air attack. Dilanjut air attack doang langsung fan. Tapi jadi keren sih, jadi nggak terlalu harus ngandelin yang anjingnya itu ya. Sama BTS yang baru gua tau cuman BTS sama Hades ini jadi ya. Kalau BTS kan bisa nambah speed gitu. Kayak dapat buff nambah speed. Jadi mungkin bakal jadi hero lari tercepat itu. Nembusnya parah banget itu. Koneksinya rada buluk. Mungkin buat kalian yang ada informasi hero yang di buff atau nerf bisa komen deh. Buat memperlengkap. Soalnya GM-nya suka gitu kan, nggak dimasukin list semua gitu yang baru. Kadang banyak yang berubah tapi nggak ada di list. Nah, Hades juga masih punya combo kayak gini ya. Padahal kombonya udah enak banget gitu, tapi masih di buff. Jadi makin cocok buat dipakai jadi hero utama ya. Gak kepencet helm. Padahal harusnya bisa gua counter tadi. Nembusnya jadi berasa rada aneh juga sih. Tapi gua rasa itu fitur barunya bener-bener berguna banget ya. Thank you.
sana anjir. Kalau udah lurus kayak gini bakal parah kayaknya. Tuh kan. Oh, itu tadi helm priest ya. Untung gak kena yang armor samurainya. Ketinggian itu tadi beneran. Ya tapi terima kasih sih buat ngasih informasinya ya untuk Hades tadi.